Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Aku hari ini mau bikin nasi yang bahannya dari ini kol ya, kembang kol. Nah, ini menu ini untuk diet karena kebetulan bos aku mau makan dietnya, diet dan sehat. Dia nggak makan nasi, tapi dia kali ini mau makan nasi tapi terbuat dari yaitu sayur-sayuran, dan ini hari ini aku mau pakai ini. Ya, ini kembang kol ya. Ini kembang kol seperti ini. Nah, dengan cuman bahannya ini aja. Saya nanti aku mau campur ini, guys. Ini ada jagung. Di sini kapri ya, ini kapri. Iki carrot. Nah, apa sih? Ya, carrot. Terus ini yang udah aku cacah. Nah, ini tadi aku cacah-cacah udah lembut begini. Nah, ini nanti apa aja sih? Maksudnya apa aja bumbunya? Bumbunya cuma tak kasih bawang. Ini bawang, bawang putih yang udah aku cincang ya. Nanti kemungkinan aku akan kasih garam sedikit karena memang kalau diet itu nggak bisa makan yang nggak boleh manis. Dia nggak mau makan gula, nggak mau terlalu asin, dan dia juga nggak mau dikasih yaitu bumbu lainnya. Cuman mau makan ini aja. Nanti besok sama ayam, daging ayam nanti aku panggang. Nah, gimana caranya? Lanjut aja ya. Sekarang kita lanjut aja. Oke, sekarang udah jadi, dan ini enak banget loh. Ini rasanya ya oke, karena tadi ada kaldu ayam ya. Cuman aku tambahin garam karena ini memang buat untuk yang diet, jadi cocok banget. Oke, guys, siapa yang mau coba silahkan coba, dan ini buat menu-menu diet
ya. Kalau ada yang bosan dengan yang menu ini, bisa diganti-ganti sama ini. Dan ini pengganti nasi. Ini biasanya kalau orang diet itu ada yang diet cuman makan sayur-sayuran ya. Nah, ini karena tadi mintanya nasi yang bahannya dari sayur-sayuran ya, ini tadi dari kembang kol, dan ini nasi kembang kol. Oke, makasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.